Kita kembali lagi, dan video kali ini aku akan membagikan untuk update kit ya, untuk kit nasional tim. Video tutorial ada di akhir video ini. Jadi untuk kalian yang belum tahu cara pasangnya, cara upgrade-nya ada di akhir video ini. Udah aku kasih apa ya, dua opsi. Yang satu PES 2021, yang satu Football Life 2024. Seperti itu. Something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when I try to look up? Wish I'd find. Oh, I how can I love when I've been hurt 100 times? For you I'd give it one more try. For your hand to pull me out.
I are you the one when I try to look, I wish I'd find. Oh, I how can I love when I've been hurt 100 times? Yeah.
untuk tutorial cara pasang ya atau upgrade kit yang terbaru untuk timnas. Di sini ada udah ada timnas Jerman dengan Jerman, Italia dan Spanyol. Oke, kita akan coba salah satu aja untuk sampel dan selanjutnya bisa kalian lakukan sendiri. Oke, di sini kita coba Jerman dan Italia, kita tengok dulu untuk isinya. Oke, ini udah ada, udah di set oleh Mudder ya. Jadi kita buka dulu untuk game kita PES 2021 atau apa, Football Live. Nanti coba aku terapin ke Football Live juga. Jadi kita buka seeder, terus pilih get server. Untuk nasional tim kita coba tengok di sini nasional. Di sini berhubung Jerman ya, kita tengok dulu Jerman. A B C D G, A B C D E G, Jerman ini dia. Untuk Jerman ini kita tengok dulu. Oke, kalau FOF itu berarti masuk di live CPK mereka. Mereka untuk kitnya masuk di live CPK tapi enggak masalah. Jadi untuk FOF ini kalian hapus saja. Kalian hapus. Terus ini langsung kalian select all, kalian cut, kalian pastikan di sini. Oke, seperti ini udah apa ya, udah berfungsi seharusnya, udah berfungsi ya seharusnya. Terus untuk di Football Live kita coba masuk ke Football Live. Untuk Football Live sama ya, kita buka konten, masuk kit. Di sini belum ada, di sini belum ada ya untuk nasional tim atau yang mana cuy. Oke, memang ini ya, berarti ya, berarti memang ini belum ada ternyata. Atau kalian udah ada yo, gak tahu sih ya. Pokoknya ini kita pasang dari awal lah intinya. Jadi di sini ada Italia, jadi kalau belum ada seperti ini, masih polosan seperti ini, kita buat dulu new folder. Kita buat seperti tadi, nasional, nasional. Oke, terus untuk ID, berhubung aku nggak tahu, nggak hafal ya, nggak hafal ID-nya, aku cek dulu bentar. Oke, untuk ID-nya seperti ini untuk cara pasangnya ya. Jadi kalian kalau masih polosan ya seperti tadi, bikin dulu untuk foldernya, akan kalian taruh di mana terserah ya. Kalau aku ya seperti ini, nasional seperti ini, nasional. Terus ini kan Italia ya, Italia, tinggal kalian cut, kalian masukkan ke folder nasional. Yang paling utama yang perlu digarisbawahi untuk penulisan nasional ini harus sama persis dengan folder ini, nasional ini, tempat kalian menaruh kitnya tadi. Terus untuk penamaan juga, penamaan kitnya untuk timnasnya juga harus sama persis, karena kalau beda nggak ke input cuy. Untuk ID bisa kalian download atau cari di website resminya Football Live. Seperti itu untuk cara pasang atau cara upgrade kit di PES 2021 semua pet dan Football Live 2024. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di next konten selanjutnya.